Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Margareta Tobing. Saya Saza Patita Putri. Kami dari tim Abdimas Pengabdian Masyarakat untuk Desa Ngepung. Bu Erna, boleh kami tanya Bu, iya, untuk permasalahan di Desa Ngepung sejauh ini apa Bu kendalanya? Kalau yang saya tahu ya, kalau saya jalan raya gitu. Kan dulu, kalau dulu kan masalah air, tapi kan alhamdulillah sekarang ya sudah lumayan lancar kalau airnya. Kalau pas waktu keseringan mungkin bisa ceritakan kondisi airnya seperti apa? Kalau yang tahun lalu, masih itu dapat bantuan dari kabupaten. Tapi insya Allah kalau tahun ini insya Allah sudah ya, kan ini alhamdulillah sudah lancar. Masalah dari lingkungan sendiri seperti apa? Kalau saat ini lingkungan permasalahannya adalah kekeringan, itu pasti setiap tahun. Kalau paling lama berapa bulan? Tahun kemarin 4 bulan. Potensi di desa ini apa saja? Pertama itu malah dari jagung. Kalau padi itu hanya pada hujan. Itu ada jagung, terus kedua itu tembakau, terus dari buah-buahan itu mangga. Ini rata-rata semua itu petani berternak. Jadi sapi ada, kambing ada di sini. Jalan yang kurang maksimal, jadi mulai dari ekonomi, terus supplier yang masuk ke sini itu memang sangat butuh kesusahan sekali. Supplier jadi misalkan ada bantuan dari luar wilayah itu memang yang dilakukan itu memang sekarang kami ada di Dusun Jomblang melakukan pengukuran GPS hari kedua.